tadi baru aku perasan tau Android player aku ni bergoyang. Patutlah bila aku drive ada bunyi. Lepas tu bila tengok betul-betul dia dah sengit tau. Disebabkan aku tak ada masa nak pening kepala, aku pun terus tukar baru. Nak lagi semangat bila isteri aku teman. Kalau tak dulu sorang-sorang je. So hari ni aku tukar Android player Soundstream. Ini aku cakap kau model paling baru. Kau tengok ni proses pemasangan dia. Takut betul aku tuk waya-waya tu. Tapi tak apa, yang penting kita kena yakin serahkan pada yang pakar. So guys, ini dia mempersembahkan Android player aku yang baru. Peh, memang premium ah. Ini aku cakap kau memang simple and clean. Kau tengoklah menu depan dia macam ni je. Tapi semua basic benda yang kita selalu tekan dah ada dekat depan ni dah. And dia punya respon tu memang cepat gila. Bila slide ke tepi dia ada additional function tau. And satu lagi kau boleh hide dia punya button ni. Okay, yang screen dia ni lagi best sebab dia resolution 2K tau. Maksudnya dia lagi sharp, cerah tapi tak sakit mata. Bila reverse dia akan auto buka kamera and tunjuk belakang. Ini memang safety gila lah. Manalah tahu masa nak reverse nampak hantu, boleh lah terus langgar. Even nak masuk parking pun memang senang. Nak lagi gempak kau boleh tengok kereta kau 360 darjah. Nak buka signal pun dia akan tunjuk dekat area blind spot. Lupa nak cakap Android player Soundstream yang baru ni kau boleh buat dua screen. Masalahnya aku pelik, dia smooth tau, dia tak lag pun. Yang ni boleh masuk SIM card, so boleh lah di internet, tak payah nak pakai wifi dah. So macam mana dia tunjuk view kamera ni daripada atas, padahal bila tengok atas tak ada apa pun. Takkanlah dia pakai satellite. So untuk menjawab persoalan tu, sebenarnya dia pakai kamera depan, kiri, kanan dengan belakang. So lepas dia aku tukar Android player ni kan, beza aku ni terus nampak macam baru dua. Okey, ni aku nak bagi tahu, dia punya warranty dia 2 tahun, memang lama. Lepas tu dekat sini korang boleh trade in korang punya Android player yang lama. And paling gempak sekali, korang boleh bayar ansuran setiap bulan. Maksudnya tak payah beli cash pun.